Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube gue. Kembali kali ini gue mau nge-review salah satu unit dari Airsoft ya. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe. Ini kita buka aja nih. Nah, ini dia unitnya. Oke, ini unitnya Beretta M9A1 Special Edition. Ya, kenapa gue bilang ini Special Edition? Karena yang pertama ini full chrome. Ya, ini mic-nya bisa lihat full metal dan chrome. Oke. Full chrome. Lalu ini ada BB loader. Ini bisa untuk mengisi BB. Gunanya ke sini ya. Begini. Ini ya, begini. Mungkin nanti kita masukin BB dari sini. Kita dorong menggunakan ini. Nah, gitu ya. Ini ada grip standar ya, dapat grip standarnya juga nih, Beretta. Lalu Mac satu, dan ini unitnya full chrome, full metal. Ini ada semi dan safety ya, safety. Oke, ini bagian depannya. Bagian depannya dia drat ini langsung ya, full chrome semua. Hanya grip ABS plastik ya, tactical grip dia full, jadi digenggam juga mantap ya, enak. Ini tampak belakang. Sebelah kanan full metal, very shiny ya, terlihat sangat elegan. Blowback, suaranya luar biasa, hampir menyerupai asli. Bobot kurang lebih 900 gram. Dia housingnya hitam ya. Semuanya full metal. Upper body, lower body, hanya grip saja yang plastik ya. Ini spesialnya dia juga mendapatkan silencer nih ya, peredam yang bisa dipasang di depan. Jadi tampilannya sangat good looking ya. Ini ya, tampilannya sangat good looking, sangat cantik. Dia powernya menggunakan green gas ya, kaliber 6 mm.
Nanti kita akan coba untuk shooting testnya, untuk power dan akurasinya dengan menggunakan slinter ini ya. Ini ada railnya, bisa untuk pasang aksesoris ya, mau pakai laser atau pakai center bisa dipasang di sini. Gripnya sangat enak ya, ini pakai tactical, jadi kita posisinya bisa mencengkram pas ini ya. Oke guys, kali ini aku mau coba untuk test shoot dari unit M9A1 Special Edition. Ini sudah diisi 10 peluru ya. Green gas sudah masuk. Ini tinggal kita tukang aja. Ini aku pasang dulu silencernya. Pasang ya, sudah pasang, sudah kokang, sudah standby tembak. Kita akan tembak kaleng ini seperti biasa ya. Ini sudah gue isi air juga, nanti gimana hasilnya gue akan coba tembak dengan 10 peluru ini dari jarak 10 meter ya. Kita mundur. Dari sini ya, ini satu, dua, jatuh guys, baru dua kali tembak. Kita lihat 1 2, ini baru dua kali tembak ya. Kita pindah, kita putar. Ini yang lubang 2 pertama, ini belum ada lubang, kita tembak di bagian sini. Siap. Satu, dua, tiga, bis slide lock empty ya. Kita lihat jebol, sobek ya. Oke, menurut gua dari unit ini powernya cukup lumayan ya, kisaran 300-an. Cukup detailnya, guys. Mungkin sekian dulu video dari gue. Jangan lupa, ini bukan untuk perlindungan diri atau untuk berburu ya, tapi hanya untuk berolahraga. Jadi gunakan sebagaimana mestinya.
Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam olahraga.